kembali lagi di channel gua, channel 90 detik. Di video kali ini gua mau ngasih tahu sedikit cara gimana melakukan mining Shiba Inu menggunakan HP Android. Tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu apa aja nih yang kita butuhkan untuk melakukan mining Shiba Inu. Di sini udah gua buatin listnya. Pertama tuh kita harus tahu di mana server poolnya yang menyediakan mining Shiba Inu. Server pool di sini yang gua gunakan itu dari website Unmineable. Website ini menyediakan banyak koin untuk mining, diantaranya ada Bitcoin, ada Ethereum. Ada Monero dan banyak lainnya. Kalian bisa langsung cek sendiri di websitenya. Nah, di sini kita langsung aja pilih Shiba Inu. Nah, untuk algoritma yang kita gunakan adalah algoritma Random X. Algoritma ini mendukung kita menggunakan mining di CPU. Oke. Untuk server poolnya sendiri yang kita gunakan yang Asia ya. Setelah itu kalian copy, kalian simpan. Nah, untuk alamat wallet Shiba Inu sendiri yang gua gunakan di sini dari Binance. Nah, kalau kita pengen tahu di mana alamat wallet Shiba Inu kita bisa langsung saja ke Fiat and Spot. Kemudian cari Shiba Inu. Lalu kalian pilih deposit. Nah, di sini untuk networknya yang kalian pilih adalah BAP20 untuk smart chain BNB ya. Setelah itu kalian copy dan kalian simpan. Nah, setelah kalian dapatkan di mana server poolnya dan alamat wallet Shiba Inunya, kalian bisa lanjut untuk melakukan konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi XMRig-nya, kalian bisa langsung ke halaman XMRig. Di halaman ini kalian tinggal pilih di bagian wizard, kemudian kalian add pool. Nah, di add pool ini kalian pilih custom pool. Nah, setelah itu untuk hostnya kalian copy dari server pool yang kalian simpan tadi, dan untuk walletnya kalian juga copy dari wallet Shiba Inu yang udah kalian simpan, kalian paste. Setelah itu untuk passwordnya kalian bisa tentukan sendiri. Nah, di sini koin nggak usah kalian ganti, tetap unspecified. Untuk algoritmanya kalian pilih random X atau RX0, kemudian kalian add pool. Pada bagian backend kalian pilih CPU saja, kalian aktifkan. Dan untuk bagian miss kalian isikan 1 untuk donasinya. Kemudian pada bagian result kalian tinggal copy command line-nya yang bagian Linux ya. Ini kemudian kalian copy lalu kalian simpan. Nah, setelah kalian dapetin semuanya yang kalian butuhkan, kalian bisa langsung ke handphone Android dan buka aplikasi Termux. Nah, pada settingan Termux-nya udah gua jelasin sebelumnya di video kemarin itu. Jadi bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat di channel gua. Nanti kalian tinggal klik di bagian kanan atas, nanti gua lampirin. Karena semua settingan Termux udah gua lakukan, jadi gua tinggal ngelakuin cek aja. Di sini setelah gua cek ternyata masih ada XMRig-nya. Jadi kita langsung masuk ke dalam folder XMRig, kemudian ke dalam folder build. Setelah itu kalian tinggal jalankan dengan mengcopy script yang tadi udah kalian copy, script konfigurasi XMRig.
kalian tinggal jalankan. Sampai di sini, kalian sudah berhasil melakukan mining Shiba Inu di Android. Nah, untuk melihat apakah mining kalian sudah terbaca di server pool unmanable, kalian bisa langsung buka webnya. Caranya, kalian copy alamat wallet Shiba Inu kalian, lalu kalian pastekan di halaman unmanable. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau sudah terbaca seperti ini, artinya mining kalian sudah berjalan dan sudah menghasilkan Shiba Inu. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga sedikit cara ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu cara melakukan mining Shiba Inu di Android. Terima kasih, semoga membantu.